terasa bulan Ramadan akan segera usai. Bulan di mana kita lebur seluruh dosa yang sebelumnya kita tuai menuju fitri, di mana jiwa-jiwa kembali suci seperti terlahir kembali. Gimana keseluruhan apa? Udah selesai. Udah selesai, kan semua aja udah segera beli. Untuk jadi selesai gimana kalau ada usaha? Bang sih masih kita tahu dari dan lainnya ya dari kapan ya? Siap. Bang sih takut kalau minta tolong ya dari sini. Ya. Terima kasih ya. Sebelumnya di kopi kita persiapan. Kalian siap ya? Oke. Nah, jangan lupa lagi seperti biasa tadi kami ini tetap ketawa, tetap santai menonton. Jangan lupa senyum, oke? Siap. Oke, mungkin yang ketiga, jangan lupa ini nanti ke di detik ini. Tapi jangan lupa sebentar tingkahnya dan kalau update. Jangan lupa karena yang sama dengan yang di sebelah, silakan akan dalam pesan. Oke, siap. Oke, untuk kalian berdua, jangan lupa lagi lihat di kamera. Oke, okay, siap. Oke, jadi kita harus kita nanti kita ya kita akan cek buat ini lagi dan bukti nanti seperti apa yang ada di sini. Tapi juga nanti bukti arahan dari sini. Kemudian nanti kita akan cek dong. Ada yang ditanya? Baik pemirsa, bisa dilihat di belakang saya saat ini suasana yang ada di perpustakaan UI 1 Tulungagung ini memang sepi karena berbeda dengan hari sebelumnya di jam Ramadan ini dan itu juga berbeda dengan pukul 14.30. Demikian pemirsa laporan dari saya mengakhiri di bagian kembali ke studio. Setelah satu bulan penuh kita tebar kasih sayang kepada sesama, tak terasa takbir akan segera dikumandangkan untuk menyambut hari yang fitri. Namun, bagaimana hati kembali suci apabila masih dipenuhi rasa dengki? 12 bulan kita berinteraksi penuh dengan kesalahan dan kehilafan. Mari jabat tangan satukan hati, simpulkan senyum untuk memerat tali silaturahmi, raih kemenangan dengan penuh keberkahan. Sambut Hari Raya Idul Fitri dengan saling memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim.
Satu Televisi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Satu TV, satu.